Jadi untuk misalnya ngambil vaksinnya, menjaga vaksinnya, terus kemudian misalnya bikin itu ya pasti harus sewa gedung dan lain sebagainya. Itu nggak ada yang ngurusin? Ya untuk pelantas kemarin sudah mulai pelanggaran pertama kemudian. Dan nanti pelanggaran kedua. Ada. Punya waktu sendiri, nah itu kan ya namanya juga manusia. Bagian orang yang begitu. Kompas misalnya. Ya sudah dengan budaya polisi sejak lama. Kalau yang Pak Sikit ini membawa. Oke, satu, dua.